الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله Boa, pessoal! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika anda kerap berselancar di media sosial, anda pasti tak asing lagi dengan dua sosok ini. Iya, Bowo dan Nurani merupakan selebriti media sosial terbaru. Jika Bowo dikenal sebagai Bowo Alfenli Nurani dikenal sebagai istri Saikbal Ramadan. Ketenaran dua remaja ini bahkan membuat sejumlah artis papan atas ikut menggandrungi sosoknya. Lihat saja bagaimana nurani mampu menyihir Surya Saputra dan Wulan Guritno untuk mengikuti gayanya. Sedangkan Bowo, yang juga dikenal sebagai artis TikTok, ini berani memasang tarif Rp80.000 bagi mereka yang ingin meet and greet bersamanya. Bahkan, aksi penggemar fanatik Bowo pun bikin geleng kepala lantaran ingin menjadikan Bowo sebagai Tuhan baru mereka. Lagi manja, lagi pengen... nah, hanya orang biasa yang kini demam aplikasi TikTok, sejumlah artis papan atas seperti Vega kan Darwanti, manis, Dewi Persik, Ria Ricis, manis. hingga artis Cika Jessica juga pengguna aplikasi TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala li Sayyidina Muhammad Segala puji bagi Allah yang kembali Mempertemukan kita untuk kesekian kalinya Dalam damai Indonesiaku yang kali ini Kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Falah Jalan Al-Falah Cikaret Kelurahan Harapan Jaya Cibinong Bogor Jawa Barat Pemirsa yang Allah Baru saja kita saksikan tadi Sebuah tayangan yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kita adalah makhluk akhir zaman yang sesungguhnya. Alhamdulillah, kita telah diberi oleh Allah berupa kemudahan yang disebut dengan teknologi. Dengan kemudahan ini, ada kalanya kita mampu semakin mudah untuk mempelajari agama di sisi lain yang jauh semakin didekatkan, tetapi yang menarik adalah justru yang dekat menjadi semakin jauh, bayangkan saja, kita bersama orang-orang yang kita cintai, kita bersama keluarga, kita bersama sahabat kita tetapi kita sibuk dengan gadget yang ada di tangan kita, tema inilah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu dengan tema mendidik generasi gadget yang insya Allah akan disampaikan oleh guru yang kita cintai Ustadz Fikri Haikal kemudian juga Ustadz Azrulun Ni'am dan satu lagi yang nanti akan melengkapi tema bahasan kita kali ini, kami hadirkan Seorang psikolog anak, yaitu Ustazah Yunita, tentu saja masih bersama kami. Damai Inesaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Dan jangan lupa, bagi Anda seperti biasa, di segmen 7 nanti, kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan Anda mengirimkan melalui Twitter atau Instagram di Eddamme Underscore TV1 dengan hashtag gadget. Pemirsa, inilah damai Inesaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib Asatiz dan asatizah Yang saya hormati, DKM Masjid Jame Nur Al Falah, Pondok Rajak, Cikaret, Bogor, Jawa Barat, para tokoh masyarakat, saudara-saudara kaum Muslimin, di mana saja Anda berada, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi begitu sangat cepat dan pesat. Karenanya, orang banyak bilang sekarang ini zaman milenial, serba digital, sebab itu menghasilkan, melahirkan generasi gadget. Tahun 2014, penelitian mengatakan generasi gadget yang terhubung langsung dengan internet di Indonesia kisarannya cuma 30 juta. Tapi sekarang jumlah penggunanya hampir tembus di angka 100 juta orang luar biasa bangsa ini. Sebab itu kemajuan teknologi gadget yang terhubung langsung dengan internet sudah bukan gaya hidup, tapi sudah merupakan satu keperluan. Teknologi ini akan terus berkembang sesuai dengan seiring waktu dan zaman. Smartphone tablet, laptop itu masuk kategori gadget tuh. Terhubung langsung dengan internet. Dan penggunanya sekarang ini hampir tembus di angka 100 juta orang. Bukan main. Pangsa pasar yang begitu besar Indonesia. Nggak percaya nih gadget yang langsung terhubung dengan internet nggak bisa dipisahkan. Jalan-jalan dah mampir ke rumah makan. Kebanyakan orang yang datang ke situ tuh bukan nanyain menu makanan, tapi password wifi-nya apa. Dan ini akan terus berkembang sesuai dengan pergeseran waktu dan zaman. Saudara, kita tahu bahwa gadget ibarat pisau bermata dua. Kemajuan teknologi seperti itu Satu sisi mempermudah kita manusia Tapi di sisi lain ada dampaknya Dulu Kalau kita telpon-telponan Paling yang kedengeran cuma suaranya aja Betul ya? Sekarang jangankan suaranya Orangnya nongol Kecanggihan teknologi sudah bukan main begitu pesat Di zaman dulu pun begitu Segalak-galaknya bapak di rumah dalam mendidik kita Kalau kita kabur keluar rumah nggak lama bakalan pulang lagi tuh Kenapa? Zaman dulu nggak banyak pilihan Diomelin, dimarahin sama orang tua Kita keluar, nggak lama di luar kita bingung tuh Balik lagi pulang Kenapa? Hiburannya nggak ada Sekarang dengan kemajuan teknologi Gadget tinggal mendownload aplikasi yang kita inginkan Tersedia berbagai macam hiburan Diomelin sama orang tua, disuruh buron Lah kagak pulang beneran tuh anak Betul? Banyak hiburannya sudah Sebab itu pisau bermata dua, ada sisi baik, ada sisi dampak negatif. Sisi baik tentu yang tadi saya katakan dengan kemajuan teknologi mempermudah manusia untuk berja menjalin komunikasi, tapi juga ada dampak negatifnya tadi yang disampaikan Mas Agung, gadget kemajuan teknologi. Mendekatkan yang jauh tapi sayang, menjauhkan yang dekat. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, gadget. Berapa banyak sebuah keluarga yang ketika kumpul di meja makan siap menyantap hidangan? Bapak asik sendirian dengan smartphone-nya. Ibu asik sendirian dengan chattingnya, anak-anak sibuk dengan mainan downloadnya sendiri-sendiri. Berapa banyak suami istri yang tengah malam sudah berdua berbaring di tempat tidur? Istri asik main chatting sendiri, suami asik browsing sendiri. Mendekatkan yang jauh, tapi sayang malah menjauhkan yang memang sudah dekat. Soal nanti disambung lagi. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Fikri, pemirsa yang dimati Allah, itulah tadi sebuah mukodimah yang kembali memberikan gambaran kepada kita bahwa gadget atau teknologi adalah sebuah keniscayaan manusia-manusia yang lahir di akhir zaman. Kita adalah makhluk akhir zaman dan kita melahirkan anak-anak akhir zaman. Lantas bagaimanakah sesungguhnya sesuatu yang baik, nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yang merupakan keniscayaan mereka menggunakan gadget. Insya Allah itulah yang akan disampaikan oleh Ustadz Niam selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa terima masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang mendidik generasi gadget dan seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita adalah makhluk akhir zaman yang mau tidak mau kita menggunakan gadget. Lantas bagaimanakah kita harus memberikan sebuah nilai-nilai positif kepada kepada anak-anak kita. Silakan, Ustaz Niam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin 'udwana illa 'alal al zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Rabbi Rabbishrahli sadri wa yasirli amri wa ahlul oqtatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du Hadratul mukarramin, jamaah, masjid al-falah dan pemirsa TV1, rahimahkumullah Kita semuanya tadi sudah mendengar tantangan generasi Z Tantangan generasi gadget Tantangan generasi akhir zaman, kata Ustadz Agung, tantangan ini pasti dimiliki oleh setiap kita, tetapi beda-beda jenis dan intensitasnya. Sekarang kita hidup di era teknologi informasi dan komunikasi bahkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan revolusi sosial. Tadi sudah digambarkan, kalau dulu, Bu, mau telepon komunikasi dengan anak kita kita harus lari jauh ke Telkom. Bahkan satu kecamatan biasanya hanya ada satu. Kemudian muncul telepon umum pakai koin pakai kartu belakangan ada teknologi penyampai pesan apa ibu pernah ibu apa namanya pager nah kalau yang ngerti pager ini berarti generasi tahun 70-an tahun 80 lah ya 80-90 awal saya bagian dari generasi itu dulu keren sekali kita pas kuliah pegang pager pengen di berikan komunikasi oleh teman nggak ada yang telepon kita nyuruh orang biar dikatain keren waktu berjalan begitu cepat teknologi yang dulu paling hebat sekarang nggak ada apa-apanya bahkan teknologi mutakhir sekarang yang kita katakan mutakhir dalam waktu dua bulan kemarin sekarang sudah ketinggalan zaman dan kita bisa lihat fenomena generasi instan yang kita kenal dengan cara instan. Kita puja-puja dengan instan, kemudian kalau pas nggak serak di hati, kita jatuhkan juga secara instan. Akhirnya, berpengaruh di dalam kondisi kehidupan bermasyarakat kita, berpengaruh di dalam kondisi kehidupan rumah tangga kita disadari atau tidak Jika tidak kita sikapi secara bijak Dan Islam sudah mengakomodasi soal perubahan sosial itu jauh-jauh hari Di dalam ajaran Islam ada istilah as-sawabit wal mutaghayyirat Ada hal-hal yang paten, yang jelas, yang ajek, yang gak berubah sama sekali Sekalipun masyarakat berubah tetapi di sisi yang lain, ada akomodasi atas dinamika masyarakat. Karenanya, kita sebagai Muslim harus melakukan adjustment, melakukan penyesuaian dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat kita. Tadi, pada saat awal, kita bisa lihat ada TikTok, ada apa lagi? Ada Biku dulu, dan berbagai platform. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menyasar anak kita yang kemudian melahirkan revolusi dan juga perubahan masyarakat kita. Sekarang, bagaimana kita menyikapi secara baik? Lahirnya teknologi itu adalah akibat perkembangan otak budidaya manusia. Itu adalah hasil kebudayaan. Harusnya hasil kebudayaan itu melahirkan masyarakat yang berbudaya. Ada sisi positif, ini kita optimalkan, dengan adanya teknologi tadi, kita bisa dengan mudah silaturahim ketemu di sini tanpa didatangi satu-satu. Bapak ibu datang ke sini paling dikomunikasikan lewat WhatsApp Group, paling dikontak lewat... SMS sekarang udah nggak musim lagi SMS, dulu didatangi satu-satu, sekarang mudah sekali. Itu untuk ngumpulkan di sini, terinformasi secara baik, itu etos yang baik. Untuk kemudian kita kapitalisasi menjadi sarana baik guna mencapai tujuan yang baik. Tetapi di sisi yang lain, kita bisa lihat tadi, untuk urusan TikTok ada banyak masalah-masalah negatif yang kemudian menyasar anak-anak kita persoalan etika, persoalan hubungan asusila, persoalan komunikasi antara orang tua dan anak yang tersendat dan sejenisnya sejenisnya ini tanggung jawab kita bagaimana memastikan teknologi informasi komunikasi sebagai hasil kebudayaan manusia menjadi hal yang baik di dalam mendorong sisi-sisi kemanusiaan kita ada prinsip al-muhafadzah al-qadimi -al sholih Menjaga hal-hal yang baik, yang lama itu tetap kita lestarikan. Bagaimana hubungan kekerabatan antara orang tua dengan anak? Yang dulu, sebelum adanya gadget, terjalin hubungan orang tua dengan anak saling menghormati, saling mengasihi. Bagaimana jam-jam belajar, waktunya belajar, tidak ada tontonan kecuali tontonan yang mendidik. Itu perlu kita pertahankan, di sisi yang lain ada al Bil biljadidil aslah, mengambil sesuatu yang baru yang mendatangkan kemaslahatan secara lebih. Pada saat yang lain, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bagaimana kita secara proaktif juga bergerak di dalam proses al-islah, ilamahu al-aslah, fal-aslah. Kita, sebagai manusia yang diberikan bekal akal, tidak hanya mengkonsumsi, tidak hanya menggunakan, tidak hanya memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh orang lain, kita di satu sisi menserver, melakukan seleksi atas perkembangan yang dikreasikan oleh orang lain, tetapi pada saat yang lain kita berikhtiar mengkreasi perkembangan teknologi dan informasi komunikasi yang baik untuk kepentingan islah, untuk kepentingan perbaikan. Artinya di dalam konteks masyarakat yang memperoleh sarana prasarana begitu mudah, sarana komunikasi, sarana belajar, sarana informasi begitu mudah kita optimalkan untuk kepentingan kebaikan dan pada saat yang lain kita memiliki mekanisme proteksi mekanisme pencegahan dari hal-hal yang merugikan generasi kita, merugikan masyarakat kita dan juga merugikan anak-anak kita pada saatnya nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq. Subhanallah, pemirsa dari Allah, sangat jelas sekali bahwa teknologi seperti yang telah ditegaskan tadi adalah ciptaan manusia, sebuah produk akal manusia, sebuah produk budaya manusia yang semestinya semakin menjadikan manusia berhubungan secara efektif dengan manusia yang lainnya. Tetapi yang terjadi justru manusia dimakan oleh ciptaannya sendiri, manusia dihancurkan oleh ciptaannya sendiri, teknologi justru semakin menghancurkan manusia. Itulah yang nanti insya Allah kita akan cermati mati dalam segmentasi selanjutnya dan kembali kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan tentang dampak daripada buruknya dan kebaikan teknologi kami persilakan Anda menghubungi kami melalui Twitter atau Instagram di @damai_tv1 underscore TV One dengan hashtag gadget tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu Sarung kita sih Anda masih bersama kami Damai Indonesia aku yang mengangkat tema tentang generasi gadget dan untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan yang tentu saja kita hadapi bersama bahwa kita adalah makhluk akhir zaman yang merupakan keniscayaan. Kita menggunakan teknologi. Kita ingin mendengarkan pertanyaan daripada Masjid Jemaah Masjid Al Falah. Sebelum nanti di segmen yang ketujuh, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ada di rumah untuk mengajukan melalui Twitter atau Instagram. Baik, pertanyaan pertama telah disiapkan oleh Bapak Badrus Salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrus Salam. Ada sedikit pertanyaan pada para ustadz mengenai perkembangan zaman bisa dilihat dari sisi baik dan sisi buruknya. Perkembangan teknologi ini sangat cepat. Saya meminta tips dari para kiai bagaimana menyikapi perkembangan yang sangat cepat ini khusus untuk para putra putri kita menjadi duriah yang betul-betul duriah tang toyibah bahkan jangan sampai menjadi keturunan yang lemah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa bagus dan itu adalah permasalahan yang kita hadapi bersama. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Eni. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni Kustini dari Majelis Taklim Huda, Cilodong Kali Baru. Saya mau bertanya kepada para ustadz di sini, bagaimana kiat-kiat yang baik menggunakan gadget agar keluarga tetap berjalan dengan baik? Terima kasih. Singkat saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Niam berkaitan dengan tips bagaimanakah agar anak-anak kita tetap terjaga akhlaknya pada intinya walaupun mereka hidup di era teknologi. Silakan Ustadz Niam. Terima kasih. Anak kita hidup di zamannya dengan berbagai dinamika perkembangan sosial kemasyarakatan yang ada tentu kita tidak berpretensi mengasingkan anak kita dari realitas masyarakat yang ada termasuk dengan perkembangan teknologi informasi di samping itu juga kita tidak boleh menyerah dengan keadaan udah pasrah saja ada tips yang menarik yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah terkait dengan proses pendidikan anak. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum. Fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Ajari anakmu bukan dengan cara kamu hidup waktu yang lalu. Artinya harus mengikuti perkembangan masyarakatnya. Ajari anakmu sesuai dengan tantangan zamannya yang bisa jadi tantangan zamannya berbeda dengan tantangan zaman kita. Sekarang, tantangan zaman anak-anak kita adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita dianjurkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu justru untuk melahirkan anak-anak yang beradab dan berbudaya. Tetapi fakta di tengah masyarakat ada sisi negatif, ada sisi positif. Bagaimana kemudian kita mengoptimalkan sisi-sisi positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Sekarang kita mulai cilentrehkan. Apa itu cilentrehkan, Pak Agung ya? Apa yang menjadi titik kuat yang bisa menjadi faktor positif bagi perkembangan anak kita? Yang pertama, dengan adanya perkembangan teknologi informasi komunikasi menjadi mudah Mencari informasi sumber-sumber pengetahuan, kita nggak bisa lagi monopoli bahwa sumber pengetahuan itu hanya ansih dari orang tua. Kalau itu cara pandang kita, maka bisa jadi dalam waktu tertentu kita ditinggalkan oleh anak, karena sumber informasi bisa diperoleh dari internet, dari blog, dari guru virtual, dan lain sebagainya. Sumber informasi bahkan kita kawani. Kemudian untuk kepentingan silaturahim yang seperti ini, untuk kepentingan kreasi, banyak anak-anak kita yang namanya anak-anak generasi gadget ini. Ini jauh lebih tahu dari apa yang kita miliki. Ini hal-hal positif. Tentu hal-hal negatif harus kita mitigasi. Melahirkan asosial. Dalam waktu tertentu pas silaturahim halal bihalal silaturahim Idul Fitri kemarin Diberi pengertian, jauhkan dari main gadget. Saatnya silaturahim ini untuk mengembalikan bahwa insan manusia anas adalah makhluk sosial. Untuk mencegah, memutus dampak negatif yang melahirkan sisi asosial yang dipengaruhi oleh gadget, belum lagi masalah-masalah negatif yang lain. Dikawani, ada satu kondisi kita harus menjadi seperti mereka. Hmm, intinya tetap dikawal di situ ya. Ada dikawal. satu kondisi anak-anak menjadi raja, kita turuti baik. dengan bahasa-bahasa sesuai dengan bahasa anak, kita bisa belajar dari Al-Qur'an bagaimana komunikasi Luqman dengan anaknya, bagaimana komunikasi Nabiullah Ibrahim dengan anaknya, bagaimana komunikasi Nabiullah Yusuf dengan bapaknya. Dengan memanggil bahasa-bahasa yang penuh keakraban, ya abati, ya bunaya, tetap ada komunikasi sampai hal-hal yang bersifat private, urusan mimpi itu diceritakan diajak komunikasi, Baik. kalau tidak dia akan lari kepada orang lain. Baik, yang berikutnya, Ustadz Fikri tadi berkaitan dengan hubungan anak sekarang ber berkaitan dengan hubungan antar keluarga di sini dengan kehadiran gadget ini bagaimanakah agar kita terus mengakrabkan tanpa seperti tadi kita seakan-akan jauh ketika kita bersama. Itu yang hmm. tadi saya maksud yang jauh jadi dekat, yang dekat malah jadi jauh terasaknya. Begini apa yang disampaikan oleh Kiai Asrorini Am adalah betul Kita mindsetnya sebagai orang tua harus dirubah dulu Anak-anak kita itu bukan bagian dari kampungnya saja Bukan bagian dari provinsinya saja Bukan bagian dari masyarakat Indonesia saja Tapi anak-anak kita itu bagian dari masyarakat dunia Ini yang harus kita buka mindset Artinya teknologi Kemajuan ilmu pengetahuan harus mereka kuasai. Tinggal bagaimana kitanya saja. Tadi sudah dikatakan harus mengkancani, harus mengawal, memonitor, jangan sampai dilepas. Misalnya begini, sebuah penelitian, anak ketika umur 2 sampai 5 tahun. Jangan terlalu Bukan jangan terlalu Memang mustinya tidak usah diberikan Semacam gadget Smartphone Laptop Tablet dan sebagainya Wong fungsinya juga nggak ngerti benar Tapi yang dikatakan tadi Bahwa anak sekarang memang Lebih jago dia dalam soal teknologi Ketimbang kita Kadang-kadang yang umur 4-5 tahun Sudah paham buka-buka blog Sementara bapaknya <laughs> Sama dah kita mah urusan Coba Anak umur segitu itu Diberikan Bahkan saya nyambung Sayyidina Ali Mengatakan anak umur 1 sampai 7 tahun Itu golden age tuh Masa keemasan Sebab itu Kalau memang tren yang terjadi di masyarakat dan dia sudah menguasai dari umur 3 sampai 7 tahun berikan tapi harus ada waktu. Sehari 24 jam misalnya jangan 20 jam atau jangan 15 jam. Tetap kita harus mengawal mengenalkan dia dengan teknologi. Sebab umur-umur kayak begini, umur-umur keemasan, sedang berkembang dia. Kita larang, kita gap, kita jadi orang tua yang kolot. Tadi itu ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Badrul Salam akan melahirkan generasi yang lemah. Kalau generasi lemah dia tidak menguasai te teknologi, karenanya dia akan ketinggalan zaman, terlindas oleh roda zaman. Karena itu disesuaikan, Golden Age tapi juga harus dikawal. Misalnya, berikan mereka waktu 15, 20 sampai setengah jam untuk sekedar, kalau bahasa kampung saya, ngoprek-ngoprek teleponnya, smartphone-nya. Karena itu per pengenalan, toh, pengenalan teknologi. Tapi jangan lupa juga, selain mengenalkan sisi teknologi, tanamkan nih golden age nih tanamkan nilai-nilai ajaran agama habit kebiasaan umpama wajibkan mereka untuk sholat nanti 7 tahun sampai 14 tahun kalau dia sudah meninggalkan sholat ah kita boleh tuh boleh dengan kasar yang tidak menyebabkan luka seperti misalnya menyentil yang tidak melukai atau memukul yang tidak uh, menyebabkan lebam, karena itu perkembangan-perkembangan anak yang... Mereka akan bersinggungan dengan teknologi, tapi nilai-nilai akidah, maksud saya, jangan sampai dilupakan. Itu pengawalan kita orang tua. Saya pikir begitu. Baik, kita akan kembali untuk melanjutkan segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, damai disak yang bersembahkan oleh sarung wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih, pemirsa. Damai disak, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita tentang mendidik generasi gadget dan kami persilakan kepada penanya. Berikutnya, untuk mengajukan pertanyaan. Yang berikutnya adalah Bapak Yasrul, silakan. Baik, tes, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Maaf Ustadz, berkaitan dengan jejet ya, bahaya jejet untuk anak Mungkin banyak sekali kalau kita Kalau kita bayangkan bahaya jejet untuk anak itu, itu banyak sekali saat ini uh, Yang ingin saya tanyakan Adakah trik khusus atau cara yang paling efektif untuk anak agar tidak terlalu kecanduan dengan gadget. Mungkin itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diawali dari Ustadz Fikri untuk menjawab tentang intinya adalah kecanduan terhadap gadget. Iya. Tadi saya katakan memang tidak mungkin kita membatasi anak-anak kita bersinggungan dengan teknologi. Di tahun 80-an ada slogan yang disampaikan oleh orang bijak yang bunyinya begini Ilmu bikin hidup jadi mudah Iman bikin hidup jadi terarah Seni bikin hidup jadi indah Ini kalimat yang keluar dari orang bijak Ada yang tahu siapa? MJ, MJ loh <laughs> Dan ini fakta terjadi begitu cepat dan pesat. Kemajuan teknologi memudahkan hidup kita, tapi lagi-lagi dengan kemajuan teknologi, hidup bisa kebablasan tanpa ada pegangan. Apa itu nilai iman yang bisa membuat hidup jadi terarah, mudah, dan terarah? Karenanya. Menyikapi anak-anak kita, pertama batasi mereka sesuai dengan umurnya. Saya katakan lagi bahwa tidak mungkin kita melarang, tapi batasi sesuai dengan tingkatan umurnya. Yang tadi saya sambung itu, kalau anak masih di bawah usia 7 tahun, ya kenalkanlah mereka paling lama waktunya setengah jam. Di atas 7 tahun Naikinlah bangsa satu jam. Selebihnya kita orang tua yang menemani anak-anak kita membimbing sambil memberikan pengertian. Nah, ini loh ada sisi baiknya, ini juga ada sisi buruknya. Saudara memang benar dengan kemajuan ilmu, hidup jadi mudah, itu kita rasakan. Seperti sekarang ini pengajian-pengajian sudah telekonferensi. Sudah lagi pengajian yang dilakukan jarak jauh Bersilaturahmi pun begitu Ini sebuah kemudahan ilmu pengetahuan Tapi di sisi lain Nah ini yang harus kita jaga anak-anak kita ini Gampang benar downloadnya Aplikasi berbagai macam hiburan tersedia Maka kelihatan ya Orang yang gemar berjam-jam dengan gadgetnya Pertama dampaknya ini insomnia sulit tidur susah tidur bagaimana mau tidur jam satu masih chattingan insomnia orang waktunya udah tidur dia masih begadang masih asik browsing yang kedua menimbulkan rasa was was ya liatin aja kemana mana yang dia khawatir teleponnya Takut benar ketinggalan kemana-mana itu smartphone-nya dibawa Berjam-jam betah mainin handphone Mainin smartphone Tapi sholat Kayak dikejar-kejar man. Yang ketiga ini yang bahaya nih Menimbulkan cedera jempol Hati-hati nih Sebab apa aja di sini nih tinggal klik apa aja ada. Karenanya memang harus kita batasi dengan memberikan pengertian dengan usia yang sesuai dengan yang anak-anak kita sedang alami. Lagi-lagi adalah Bagaimanapun kita melarang Tapi kalau kita tidak memberikan contoh Pengawalan yang baik kepada anak-anak kita Ya jebol juga Rumah tangga kita Itu sekolah pertama anak tuh. Bapak dan ibunya Itu guru utamanya tuh. Bagaimana dia bersikap di masyarakat Bagaimana dia bersikap di pergaulan Bagaimana dia bersikap di sekolah itu cerminan sikap dia di, masa, di keluarga. Kenapa yang dia tiru? Bapak ibunya, sekolah pertama yang dia dapat didikannya dalam keluarga. Sebab itu kawani, baik. jadikan teman yang baik bagi anak-anak kita Baik, Ustaz Niam, kalau kita kembangkan dengan mengaitkan dengan proses pengawalan tadi Proses pengawalan itu adalah sesuatu yang tidaklah mudah Ketika di rumah seakan-akan anak tampil manis di depan kita Tetapi justru pendidikan yang luar biasa terjadi di luar rumah Artinya proses pengawalan sampai pada batas seperti apa? Ya, uh, terima kasih Mas Agung yang pertama, kalau toh tadi disampaikan ada masalah-masalah, teriring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, itu pada hakikatnya adalah masalah kepada penyikapan kita, bukan masalah pada teknologinya. Nah, hal yang paling penting tadi adalah keteladanan. Satu, kita berharap anak kita tidak edik, tetapi kita sendiri edik. Pada saat kita melarang anak untuk menggunakan gadget, sambil istri kita, atau suami, atau ayahnya, atau ibunya, anggota keluarga yang seharusnya menjadikan teladan, justru melakukan hal yang sama. Bagi anak, apa yang dia saksikan akan jauh lebih melekat daripada apa yang dia dengar. Kalau toh bisa jadi dalam satu waktu dia akan mempercayai apa yang diomongkan oleh orang tua, tetapi ketika ada kesenjangan antara yang diomongkan dengan apa yang dia saksikan, akan ada perdebatan konsep di dalam otak anak. Mana yang benar ini? Yang diomongkan apa yang dia saksikan? Kalau ternyata yang menang adalah konsep yang diomongkan, kita bisa percaya kepada orang tua yang melarang, tetapi akan antipati terhadap fakta. Sebaliknya, kalau yang terjadi, dia memihak, memenangkan konsep yang dia lihat akan terjadi distrust, ketidakpercayaan kepada orang tua. Hal yang paling penting ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan. Mengontrol, memberikan teladan, dan ketika pada usia di mana dia akan banyak terpengaruh dengan teman sebaya, maka kita kawani juga teman sebayanya. Anil marilatas al wassal inihi Tentang dinamika dia, nggak usah dikontrol lagi, kontrol kepada temannya. Kalau ada pertemanan Facebook, kita gabung di dalam grup itu. Kita guyonan, pada suatu kondisi kita memerankan dunia mereka kita hahahihi dengan gaya mereka Kita bercanda dengan gaya mereka Dengan demikian kita bisa influence di dalam Kita bisa mengontrol di mana dia bersosialisasi Karena pada usia tertentu Anak akan jauh lebih terpengaruh dengan komunitasnya Daripada dari orang tuanya Kita kawani mereka kita kenali dunia mereka dan juga kita pilihkan lingkungan yang kondusif untuk sosialisasi mereka. Masya Allah, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai tadi Objeknya adalah anak-anak kita Dan kadang-kadang kita menjadikan anak-anak kita sebagai objek meletakkan kesalahan Tetapi bagaimanakah dengan kontrol diri kita sendiri sebagai orang tua Itulah yang nanti insya Allah akan dibahas dalam segmentasi selanjutnya bersama Ustadz Niam Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Bersama kami, dalam saku yang mengangkat tema tentang mendidik generasi gadget. Dan sebelum Ustadz Niam kembali memaparkan kepada kita peran orang tua, ada baiknya kita akan kembali menyimak sebuah data yang memang wajib kita ketahui. Dari total jumlah penduduk Indonesia 250 jiwa, 100 juta total penduduknya adalah pengguna internet. Artinya, kita telah menempati urutan keempat, yaitu selepas China, India, dan Amerika. Dan yang menarik adalah... Berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia terkait pengguna internet, yaitu di tahun 2016. Teratas adalah jumlah 24 juta usia 25 sampai 29 tahun. Kemudian berurutan 22,3 juta yaitu di usia 20 sampai 24 tahun. Dan 12,5 juta usia 15 sampai 19 tahun. Dan 768.000 ada di usia 10 sampai 14 tahun. Menarik sekali, artinya hampir semua kita hingga anak-anak kita menggunakan internet atau gadget. Bagaimanakah kita sebagai orang tua menyikapi keniscayaan ini? Silakan, Ustaz Niam. Terima kasih. Data yang disampaikan oleh Ustadz Agung Izzul Haq tadi itu merepresentasi kita semuanya. Bu, saya nanya ya. Ada anaknya yang nggak dipegangin handphone. Enggak ada. Alhamdulillah. Artinya survei di sini bukan lagi 50%, tetapi 100% anak-anak kita adalah pengguna gadget. Alhamdulillah. Bisa alhamdulillah, bisa Masya Allah bisa innalillah. Tergantung kita. Karena itu adalah sarana. Sarana untuk kepentingan apa tergantung ada di tangan kita. Di dalam Islam, lil wasaili hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya mengikuti tujuannya. Kalau kita ngasih gadget kemudian tujuannya untuk kemudian memudahkan anak-anak kita belajar, maka itu juga bagian dari proses pembelajaran. Tetapi begitu kita kasih tanpa tujuan, apalagi tujuannya, ketika dibilangin oleh anak kita, Ma, itu Sirani punya handphone bagus sekali, masa anak Mama dikasih handphone harga dua ribu, malu dong Ma? Kemudian dengan egoisme kita hanya karena persoalan salah mindset. Masa saya kerja banting tulang siang malam bekerja Untuk siapa lagi kalau nggak untuk anak Cari nak handphone yang paling mahal Kalau perlu inden Tanpa tahu tujuan yang mau diarahkan di dalam penggunaan gadget itu Kita sebagai orang tua harus membedakan antara keinginan anak dengan kebutuhan anak Sesuai dengan grade usianya, dan pada saat kita memberikan gadget, kita juga harus tahu apa yang kita berikan dan untuk apa digunakan. Di dalam teknologi itu ada parental guide, ada panduan orang tua. Dengan demikian, kalau kita mau ngasih, kita juga harus tahu apa yang mau dikasih. Jangan sampai kemudian ibarat kita ngasih pisau kepada anak yang seharusnya itu buat bercocok tanam, kemudian buat berantem. Kalau itu terjadi, kita yang ikut dosa. Kalau terjadi, masalah hukum kita juga terlibat terkait dengan hukum, terlebih hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Kullu mauludin yuladu Setiap anak yang terlahir dari kita itu kondisinya baik kalau dia menjadi pecandu gadget kalau dia menggunakan gadget untuk kepentingan akses pornografi, untuk kepentingan penipuan, untuk kepentingan TikTok yang isinya syirik dan lain sebagainya, itu tidak serta-merta salah anak. Bisa jadi kita berkontribusi dan atas kelalaian itu kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Yang terakhir yang mau saya sampaikan di dalam posisi tanggung jawab kita tunaikan secara baik Harus dipastikan kita mengerti apa yang diberikan Kapan diberikan Dan ada asawabit as wal mutagoyirat Ada hal yang harus seiring dengan perubahan masyarakat Urusan tauhid, urusan adab, urusan akhlak Itu adalah hal yang bersifat wajib Yang ajek yang tetap harus kita contohkan Sedari dini dari kita dari keluarga kita, kemudian membentuk masyarakat terkecil, yaitu keluarga membangun komunitas di lingkungan RT, hingga kemudian menyebar menjadi kebaikan kita bersama. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah untuk memperdalam tema kita kali ini yaitu mendidik generasi gadget. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita psikolog anak, Ibu Yunita Feilanisha yang insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi bagaimanakah sesungguhnya kita menyikapi anak-anak kita yang lahir di era teknologi. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai saku yang mengangkat tema tentang mendidik generasi gadget. Alhamdulillah guru-guru kita tadi Ustadz Fikri, Ustadz Diam telah memaparkan dari ranah agama betapa Allah telah menyediakan sebuah fasilitas yang sangat luar biasa sekali sesungguhnya. Lebih efektif dalam mempelajari agama tetapi di lain sisi teknologi hadir seperti kedua mata pisau di mana satunya bisa membunuh kita tetapi salah satunya juga bisa memberikan manfaat kepada kita. Tentu saja untuk memperdalam tema kita kali ini kita ingin mengetahui dari kajian akademis psikolog di sini Alhamdulillah telah hadir psikolog Ustazah Fela Nisa. Alhamdulillah telah hadir tengah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sudah menyaksikan paparan dari guru-guru yang kita cintai. Tapi tentu saja pemirsa ingin mengetahui lebih dalam lagi hasil penelitian barangkali secara objektif yang telah dilakukan tentu saja memberikan semacam warning kepada kita bahwa kita sesungguhnya apalagi anak-anak kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Ada sesuatu yang sangat memberikan warning kepada kita. Hasil penelitian terakhir tentang dunia gadget mungkin bisa disampaikan secara singkat kepada pemirsa. Silakan Ustazah. Iya, eh uh... Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang gadget, itu yang pertama mungkin saya akan soroti dulu sebelum anaknya orang tuanya dulu. Jadi biasanya orang tua itu kami melakukan survei ke orang tua, ternyata lebih dari 70% orang tua itu sering menjadikan gadget sebagai obat penenang. Istilahnya obat penenang, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya lagi ada acara kemudian bawa anak Anaknya biar diam, pakai deh nih. Jadi kebanyakan orang tua melakukan itu. Itu yang sebenarnya menjadi salah satu uh, penyebab kenapa anak akhirnya menjadikan gadget sebagai pelarian. Dan itu tidak benar. Jadi harusnya memang tidak menjadikan gadget itu sebagai obat penenang buat anak, terutama pada anak-anak kecil. Kita lihat kemudian dia juga bebas me mengakses games yang yang dia suka gitu ya. Coba kita misalnya tanya, apakah bapak ibu tahu games-games yang dimainkan anak? Misalnya, lebih dari 50% ibu-ibu tidak tahu. Artinya anak-anak bermain dengan sibuk dengan sendiri gitu ya. Dan ini adalah warning buat kita semua. Nah, kenapa ini menjadi concern kita bulan Januari tahun 2018 kemarin di rumah sakit. Grogol, Bapak Ibu kenal ya? Rumah sakit jiwa Grogol, Rumah Sakit Soeharto hirjan, itu 18 anak masuk RSJ karena gangguan jiwa. Dan disebabkan apa? Disebabkan gadget. Jadi mereka benar-benar uh, gangguannya ini misalnya seperti ini. Orang tua sadar ya bahwa gadget itu nggak baik. Sehingga dia larang. Ketika dilarang pada anak yang sudah kecanduan, dia marah. Dia bentur-benturkan kepalanya, bentuknya. Ada lagi yang dia seperti mau bunuh diri, jadi dia mohon maaf. Nyayat, nyayat. Ya. Kemudian ada yang dia membanting semua apa yang ada di rumahnya. Jadi bentuk-bentuk perilaku yang sudah merugikan lingkungannya, terutama di rumahnya, sehingga itu menjadi uh, diagnosis gangguan mental dia. Banyak sekali yang kasus-kasus seperti itu di Bondowoso juga ada sekarang tidak terlepas hanya di kota besar ya di semua tempat di mana gadget itu memang menjadi salah satu hal yang menjadi penting sekarang itu menjadi um, penyebabnya jadi pada intinya dimulai dari orang tua itu sendiri artinya seperti ibu katakan tadi daripada anak menangis kita kasih handphone tapi justru disitulah orang tua justru memberikan racun di sini tetapi kalau kita pahami bahwa gadget teknologi adalah sebuah keniscayaan karena memang anak-anak kita bahkan kita lahir di era teknologi yang Mustahil kita lepas dari situ. Artinya, ketika kita melarang anak, anak akan melakukan istilahnya apa? Mencari-mencari kepuasan di luar, seperti yang ibu katakan tadi, bahkan sampai pada tingkat kegilaan. Jadi semata-mata orang tua pun juga di lain sisi tidak sempat mengontrol ketika anak-anak berada di luar. Lantas bagaimanakah kita sebagai orang tua untuk memberikan pengajaran pada anak seperti ini? Ya, uh, ini uh, ini juga warning buat kita semua, buat saya sebagai orang tua, sehingga uh, kita harus sadar bahwa apa yang dilakukan anak seharusnya kita juga tahu, <clears throat> karena dia masih dalam e, pengawalan kita sebagai orang tua. Banyak sekali, misalnya, hal-hal yang menjadi tips buat orang tua, salah satunya adalah pada anak remaja, misalnya. Apakah Bapak Ibu punya komitmen awal ketika memberikan gadget? Nah, jadi komitmen awal itu sangat penting, misalnya, satu. Kalaupun anak menggunakan password, orang tua bebas membuka kapan pun, itu satu yang saling, sangat penting. Kalau tidak ada komitmen, anak akan bisa bebas sekali. Komitmen yang kedua tentang waktu, kita tahu bahwa namanya alat pasti akan ada dua sisi kan. Yang positif adalah dia bisa mencari banyak informasi terkait pelajaran, terkait hal-hal yang kebaikan untuk dirinya tapi juga di satu sisi ada hal negatif yang kita tahu menjadi sisi sebelah dari gadget itu. Pornografi. Itu juga salah satu hal yang sangat penting yang Bapak Ibu juga harus sadari. Ada satu orang anak bawa handphone dia sedang nunggu di kursi tunggu gitu ya. Ibunya di sebelahnya. Anak ini mengakses video porno. Ibunya tidak tahu. Itu Benar-benar sesuatu yang sangat memperhatikan. Dan itu video yang sangat viral sekali. Ya. Bahkan, orang di belakangnya sempat mengambil kejadian itu. Masya Allah, artinya orang tua di sini menghadapi satu era yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini kalau kita katakan kita tidak mungkin lepas daripada era gadget seperti ini. Artinya tingkat kontrol anak itu harus dilakukan sampai pada batas seperti apa, Ibu? Artinya ketika di rumah seperti yang dikatakan tadi bersikap manis, lu ibu ini nggak ada apa-apa, saya cek nggak ada apa-apa. Tetapi di luar, nah, untuk menjadikan sebuah keseimbangan di sini, artinya kita tidak ingin menciptakan generasi yang munafik di hadapan kita, Ibu. Bagaimana caranya? Ya, itu sangat penting. Bagaimana membentuk anak kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada resiko yang dia lakukan. Nah, ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian kita semua. Saat ini orang tua seringkali menganggap begini. Saya dulu misalnya susah, nggak pernah dibeliin mainan. Sekarang anak saya nggak boleh mengalami hal yang sama. Ya, anak -anak nah, ya, ya, ya. ini maksudnya baik gitu ya. Menyenangkan anak, Betul. tapi kalau tidak diimbangi dengan memahami konsekuensi dari apapun yang akan dilakukan anak, itu juga menjadi racun buat anak. Jadi, pemahaman ataupun hal-hal yang harus disadari orang tua itu harus menjadi guidance atau menjadi panduan ketika mendidik anak, karena Betul. tidak ada sekolah buat orang tua. Jadi, orang tua yang harus giat belajar, harus sering membaca, harus cari tahu, tanya sana-sini. Kalau ada gangguan segera menghubungi yang ahlinya. Baik, jadi artinya orang tua mau tidak mau harus tega, tetapi dalam arti di sini mendidik. Kalau orang zaman dulu ya udah kamu merantau, buktikan bahwa kamu sukses di hadapan orang tua. Tapi kalau orang tua sekarang kan instan semua. Saya kasihan dengan anak malah dibelikan handphone dan lain sebagainya. Baik, Ibu Yunita, insya Allah nanti pemirsa juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui Twitter atau Instagram. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang mendidik generasi gadget dan Alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Dalam waktu yang sangat singkat kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Pertanyaan pertama menarik sekali untuk Ustadz Fikri. Kebanyakan pesantren-pesantren menyita handphone santri-santrinya sebagai metodologi agar santrinya lebih konsentrasi. Bahkan beberapa ustaz juga sempat menghancurkan handphone daripada santrinya ketika dia sembunyi-sembunyi begitu. Nah, apakah cara ini bisa dianggap efektif untuk bisa menjauhkan mereka dari teknologi atau memang cara untuk mendidik mereka, Ustaz Fikri? Saya setuju karena itu bagian dari mendidik, bukan menyita, tetapi diambil pada saatnya nanti dikembalikan saya sampaikan tadi dampak dari gadget di antaranya yang saya sebutkan saya tambahkan dengan satu dampaknya adalah melahirkan generasi yang tidak fokus dengan keasikan main gadget melahirkan generasi yang tidak fokus mestinya sekolah terbagi pemikirannya dengan bermain nggak usahlah kita lihat misalnya di jalan-jalan sajalah di mana orang dewasa pun masih keranjingan dengan gadget dan pada akhirnya dampak dari gadget itu kalau sudah di jalan tidak fokus, jumlah kecelakaan di jalan, gara-gara asik bermain smartphone, asik chatting, asik SMS, dan sesungguhnya kalau sudah tidak fokus bukan cuma membahayakan dirinya tapi membahagiakan orang lain. Alternatif dalam rangka pendidikan mencetak generasi bangsa yang paripurna, saya setuju. Pihak pesantren ada yang melakukan seperti itu, mengambil handphone karena ingin anak didiknya, para santrinya fokus belajar, fokus menimba ilmu, termasuk juga nanti fokus dalam menguasai ilmu teknologi. Saya pikir itu bagian dari pembiasaan supaya anak mengerti mana waktunya fokus untuk belajar, mana waktunya untuk bersantai. Artinya di sini intinya adalah mendidik mereka ya, Ustaz ya. Baik, yang berikutnya Ustazah Yunita berkaitan dengan bagaimanakah menanggapi generasi alay? Yang menciptakan idola-idola semu sebagai dampak buruk dari dunia teknologi. Jadi ada idola-idola yang mereka ciptakan sendiri. Silakan, ustazah. Ya, anak-anak, apalagi di usia remaja, itu memang dalam posisi atau dalam kondisi mencari identitas. Jadi dia ingin eksis, dia ingin diakui, dia juga ingin dianggap oleh orang lain bahwa dia ada. Nah, salah satunya adalah... Dia menjadikan idola buatan dia itu menjadi acuan dia. Karena kalau dia sudah punya idola, dia memasang foto idolanya di status sosial medianya, dia eksis. Dia dapat komentar, dia dapat pengakuan dari orang lain. Nah, ini yang menjadikan ketagihan gitu ya. Jadi dia suka melakukan itu berulang-ulang karena mendapatkan uh, dampak psikologis yang positif buatnya dia merasa diakui, dia merasa dapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya, teman-temannya di sosial media maupun orang-orang yang dia justru tidak kenal. Nah, itulah yang dicari oleh generasi-generasi kita terutama pada masa remaja karena dia masih mencari identitasnya. Jadi kalau misalnya generasi alay mencari identitas dengan cara menciptakan tokoh idolanya sendiri, ya orang tua tahu enggak? Kalau orang tuanya misalnya selama ini harusnya ditanya, atau paling tidak menjadi pengamat sosial media anaknya. Bapak Ibu tahu nggak sosial media anaknya, Instagramnya, kemudian kalau anak-anak biasanya nggak pakai Facebook ya, Facebook, biasanya Twitter, ya, ya Instagram yang paling banyak untuk anak-anak. Nah itu tolong Bapak Ibu cermati. Apa yang ditulis, apa yang dikomentari, apa yang diposting di situ, nah itu menjadi bekal awal kira-kira apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah tahu. Baik. Itu yang pertama. Baik, terima kasih Ustazah. Yang berikutnya, Ustaz Niam berkaitan dengan hadis. Adakah hadis yang menjelaskan secara gamblang barangkali bahwa manusia nanti akan menghadapi era teknologi yang seperti ini? Uh, terima kasih. Ada yang spesifik, ada yang bersifat umum terkait dengan e, perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan teknologi informasi e, belakangan ini. Yang secara umum, e, ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi menjelaskan soal dinamika masyarakat, di mana dinamika masyarakat itu bisa menjadi salah satu pijakan di dalam menetapkan hukum. Itu ada Al-Adat. Itu bahkan di dalam kaidah fikih jadi al-adah muhakkamah. Satu kebiasaan yang lahir di tengah masyarakat. Nah kebiasaan ini kan hasil budidaya manusia. Sesuatu nilai yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat menjadi habit, menjadi kebiasaan. Itu e, bisa jadi menjadi konsideransi di dalam penetapan hukum islam. Ada hal yang bersifat spesifik terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat di... Uh, akui di dalam Islam bahkan tidak hanya sekedar diakui tetapi juga didorong untuk menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan. Uh, perintah untuk berpikir afala tetap barun kenapa kamu tidak berpikir terkait dengan uh, apa siklus kehidupan ini ada siang ada malam. Secara spesifik hadis Nabi inna khayra ibadillah sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah alladziina yurauna syamsa wal qamara yang berpikir soal matahari, soal bulan, termasuk soal frekuensi untuk kepentingan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, basis ilmu pengetahuan pada aspek teknologi komunikasi dan informasi itu kan frekuensi. Menggunakan frekuensi. Karenanya itu diatur Bagaimana memanfaatkan frekuensi? Dengan frekuensi itu, kemudian terjadi penyampaian pesan. Jadilah informasi yang dengan mudah kita terima dari seseorang di seberang sana yang bermil-mil jaraknya bisa kita terima dalam waktu. Yang real-time, seperti yang sekarang ini, itu bagian dari ilmu pengetahuan. Akan tetapi, di dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ada kaedah-kaedah keagamaan, ada norma-norma kemanusiaan yang harus dijaga. Jangan sampai kita dimakan oleh teknologi, tetapi teknologi harus under control untuk kepentingan kebaikan kita. Teknologi bisa mempercepat ibadah kita. Kita bisa bergerak ke Mekah dalam waktu yang cepat. Teknologi bisa memudahkan kita ngaji. Banyak sekali ngaji-ngaji virtual, tetapi di tangan orang yang tidak tepat, teknologi ini bisa menjadi ajang terjadinya penipuan, ajang terjadinya tindak kriminal dengan hanya mengalihkan membuka password kecil bisa mengalihkan triliunan rupiah dari satu rekening ke rekening yang lain. Nauzubillahi min zalik. Baik, berikutnya kembali ke Ustazah Yunita mungkin bisa dijelaskan secara singkat dengan fenomena hadirnya teman virtual kemudian silaturahmi virtual, hubungan virtual dan sebagainya. Silakan, Ibu. Ya, kemajuan teknologi memang tidak bisa dipungkiri semua yang virtual menjadi hadir termasuk teman virtual, silaturahmi virtual, cari jodoh virtual, sekarang mulai banyak. Menikah virtual. Termasuk e, bekerja secara virtual. Jadi dari dari sekarang kita sudah tahu itu sudah terjadi. Nah, yang perlu kita cermati memang ada perubahan-perubahan perilaku terkait dengan e, gaya virtual dari perilaku manusia sekarang. Misalnya begini ketika orang menggunakan semua virtual artinya dia sangat mengurangi intensitas untuk berkomunikasi langsung dengan orang lain itu pasti akan ada perubahan pada dirinya dia cenderung melakukan apapun bisa dia di kamar bisa melakukan apapun sekarang ibu-ibu kalau belanja nggak harus ke pasar nggak harus ke mall tinggal klik banyak merek ya klik Barang datang bisa hari itu juga kalau pakai ojek online, bisa juga dua hari lagi, bisa juga impor justru juga bisa. Tinggal 16 hari sudah sampai. Nah perilaku seperti ini menjadi sesuatu yang biasa. Dan kita tidak bisa melepaskan dari semua perilaku itu. Itu kita terima karena memang kondisinya seperti itu. Yang harus dilakukan adalah bagaimana menyikapinya agar kalau belanja tidak ketagihan ibu-ibu karena di kamar saja nggak usah pakai daster juga bisa ya bu ya pakai daster tinggal klik cari apa ketemu uangnya cocok udah dapat langsung kemudian kalau sampai itu dilakukan dengan bertubi-tubi sehingga kartu kreditnya jebol misalnya nah berarti itu sudah ada masalah Ukurannya cuma tiga sebenarnya. Satu, kalau memang waktu sehari-hari menjadi tersita dengan gadget kita, itu sudah indikasi pertama. Lupa mandi, masak sampai gosong terus, itu menjadi satu pertama. Yang kedua, kita sampai merugikan orang lain, yang harusnya nyiapin makan buat anak-anak, jadi lupa. Jadi orang lain, anak-anak terganggu. Kalau bekerja, menunda-nunda pekerjaannya, nanti dulu, nanti dulu sampai akhirnya pekerjaannya jadi tidak selesai. Ini juga merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia berhubungan dengan orang lain menjadi nol, jadi berkurang. Ini juga menjadi kondisi yang harus kita cermati karena sampai sekarang kalau kita lihat persentase orang menggunakan gadget. Kemarin saya penelitian di SMP SMA seluruh Indonesia, itu 98% mengguna gadget lebih dari 5 jam per hari. Dan itu sudah masuk indikasi uh, gangguan ya. Kalau di atas 5 jam itu Bapak Ibu sudah termasuk uh, kecanduan, addicted, ya. kecanduan. Mm -hmm. Jadi coba dihitung dalam sehari kira-kira di depan gadget berapa jam. <laughs> Kalau di atas 5 jam ya berarti kan alhamdulillah kita mendengar acara ini sehingga kita bisa insya menguranginya insya Allah. Baik, terima kasih. Ustazah dan guru-guru yang kita cita yang telah memberikan sebuah paparan yang sangat jelas sekali Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa teknologi sesungguhnya adalah benda mati Yang menjadikan hidup adalah manusia itu sendiri Jelas bahwa teknologi akan menjadi manfaat karena kita mampu memanfaatkannya Tetapi yang jelas teknologi mampu membunuh kita ketika kita tidak mampu untuk memanfaatkan secara baik Kita pahami bahwa teknologi adalah salah satu anugerah dari Allah Semoga dengan kehadiran teknologi yang merupakan anugerah dari Allah yang merupakan kemudahan di akhir zaman ini justru menjadikan kita menjadi manusia yang semakin dekat kepada Allah Insya Allah kita akan berdoa bersama selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami damai Indonesiaku Demikian pemirsa Damai Indonesia untuk hari ini dan insya Allah Sabtu depan saat tanggal 14 Juli 2018 kami akan kembali hadir dari Masjid Al-Mukarramah, Koja, Jakarta Utara dengan penceramah Habib Ahmad Alkaf dan Kiai Haji Haris Hakam. Agung Izul dan kerabat kerja Damai Indonesia kus serta pendukung acara ini Sarung Mor tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung pertemuan ini marilah kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Allahu Akbar. Shaitan yang rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rahmanirrahim. Manikyomitin. Ia kan abdu. Ia kan istighin. Ihdin surat mustaqim Surat al-ladina namtaalihim. Wa ilal mandu baalihim Amin. Astaghfirullah aladzim. Astaghfirullah aladzim. Astaghfirullah aladzim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin hamdan yuafi ni'amahu wa yuqafi umazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه والحمد لله رب العالمين